ke kalian semua live hack TikTok lagi untuk Roblox ya guys. Karena di video sebelumnya itu makasih banget udah mencapai 100 like lebih guys. Oke, tapi sebelum videonya kalian jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share ke teman-teman kalian semua. Oke, sekarang langsung aja kita ke videonya. Oke guys, jadi seperti biasa di sini aku udah ada nyiapin 5 video live hack di TikTok ya guys. Oke guys, jadi di video pertama itu ada dari akun TikTok Rea_Smith16 guys. Oke, langsung aja kita lihat di sini videonya guys. Oke, satu. Wah, gila. Hah? Wah, ini bisa gini guys. Kita kayak jalan di atas orang. Oh my god. Wah, itu gimana caranya tadi guys? Wah, 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 wih, keren banget sih. Wah, itu juga bisa pakai kayak mainan tarik-tarik gitu yang warna merah. Terus kita klik piggy bank. Yang ini maksudnya kita yang duduk, kita yang duduk. Terus kita klik piggy bank. Habis itu diterima sama teman kita. Kalau misalkan udah diterima, ini itu kok nggak salah. Nah, ininya dicopot dan kita lompat terus jalan maju. Wah, ini apakah bakal berhasil ya guys? Oke, langsung aja kita coba ya guys ya, ke tutorialnya guys. Let's go. Oke guys, di sini itu aku udah ada di Roblox Blue Cavern ya guys, dan di sini aku bareng si Nai. Oke, langsung aja. Jadi langkah pertama, kalian langsung aja ke inventory. Dan ya di sini tadi menurut apa TikTok live hack yang di video itu ada dua cara. Yang pertama pakai yang dorongan buat orang-orang yang kayak ke rumah sakit, sama ini yang buat mainan tarik-tarikan gitu. Oke, sekarang aku bakal cobain yang ini dulu guys. Oke. Nah, jadi kalau misalnya mau kalian yang ngendaliin, itu yang megang dorongannya itu teman kalian guys. Oke. Nah, oke. Oke guys, langsung aja. Jadi di sini kita harus kayak gini, oke. Terus kalian klik teman kalian, habis itu klik piggy bank. Oke, nah kalau udah di sini, teman kalian langsung aja dihilangin si kasurnya, terus kita lompat. Nah, gini guys, oh my god guys, akhirnya kita bisa jalan gak sih gigi? Liatin, ini kita bisa terbang gitu. Coba, ini life hacknya seru banget gak sih sama teman kalian? Wah, gigi banget. Oke, langsung aja kita ke life hack selanjutnya ya guys. Yang satunya, oke, yang merah, nih. Oke, kita cobain yang merah. Terus itu kita klik teman kita, habis itu kalian klik piggy bank. Piggy bank maksudnya guys. Oke, habis itu oke, ayo dihilangin. Atau udah. Nah, di sini juga kita bisa lagi guys. Oh my god. Oke guys, jadi life hack yang kedua itu dari akun TikTok RQBox Bacon guys. Oke, jadi dia itu di sini ngasih tahuin ke kita how to walk like a zombie in Brook Haven. Jadi dia tuh ngasih tahuin gimana sih cara jalan kayak zombie di Brook Haven guys. Oke, langsung aja kita tonton videonya guys. Oke, waduh itu pada lari. Oke, yang pertama kita pilih rumah warna kuning guys. Yang kedua kita masuk ke bagian kiri dan klik play. Sini guys, kita klik play. Habis itu kalian langsung remove the house. Remove itu kayak dihilangin gitu rumahnya. Oke, nah habis itu now get smaller than bigger and paint yourself. Jadi kita itu harus kecilin tubuh terus besarin tubuh lagi. Misalkan nih ke sebelah sini, yang minus itu diklik sekali, terus yang ke yang positif kita klik sekali lagi. Terus kalian tinggal warnain diri kalian sendiri aja guys. Jadi kayak warna zombie gitu. Oke. Wah. Hah? Bisa dong guys. Wah, oke, langsung aja kita coba ya guys ya ke life hacknya guys. Let's go. Oke guys, langsung aja sekarang kita ke life hack selanjutnya. Oke, jadi yang pertama itu kalian langsung aja pilih rumah. Oke, jadi kita langsung aja ke sini, klik dan kalian harus pilih rumah yang warna kuning guys. Oke, langsung aja kita klik. Oke, sekarang kita rada menunggu ya guys ya. Oke, di sini katanya kita bakal jalan kayak zombie gitu. Oh my god. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam rumahnya. Habis itu kita ke sebelah kiri,
Terus kalian klik tombol E. Atau tadi ada tulisan play. Nah, habis itu sini kan kita kayak udah main gamenya gitu. Nah, terus langsung aja kalian klik house. Kalian X, langsung aja kita delete gitu, guys. Nah, habis itu kalian langsung aja ke sini, ke avatar. Kita harus kecilin tubuh dan besarin lagi. Oke, kecilin dulu. Terus kita besarin lagi. Setelah itu kalian langsung aja warnain tubuh kalian kayak zombie. Kayak zombie tuh warnanya nah gini guys. Oke, langsung aja 1 2 3. Beneran bisa dong guys, IGG banget. Wah, ini kayaknya kita bisa buat kayak ngeprank orang-orang gitu. Tapi orang-orangnya pada kemana? Gila. Ini aku berubah jadi zombie guys. Wah. Kalian jangan pada lari semuanya. Wah. Jadi video live hack selanjutnya itu dari akun TikTok Kenny Ken is cool. Oke, langsung aja. Di sini itu dia kasih tahuin kita bagaimana cara terbang, glitch terbang, guys. Oke, langsung aja kita tonton. Yang pertama, kalian harus scale your avatar to 0,4. Kita harus kayak bikin ukuran tubuhnya itu menjadi 0,4, guys. Oke, langsung aja kita bikin ukurannya jadi 0,4 gitu. Oke, terus tutorial selanjutnya kalian langsung aja go to any corner of the fountain. Kalian harus pergi ke sudut si air mancur itu. Oke. Setelah itu kalian pilih backflip di situ. Oke. Terus arahin kamera kalian. Oh my god, guys. Wah, itu tinggal dijalanin aja sih, guys. Kalian mau kemana misalkan ngadepnya ke atas, kalian langsung aja pencet maju, tombol maju biar bisa terbang kayak gitu, guys. Oke, langsung aja kita coba, guys. Oke, guys, jadi di live hack selanjutnya itu kita bisa terbang, guys. Oh my god, apakah ini bakal berhasil? Nggak kayak yang sebelumnya. Oke, jadi langkah pertama itu kalian langsung aja kecilin avatar kalian jadi 0,4, guys. Nah, oke, udah. Habis itu kita langsung aja pergi ke air mancur. Oke, di sini kali ya. Oke, di sini. Di sini kali ya. Oh. Wah, kita langsung aja pilih yang backflip. Backflip atau apa sih? Nah, ini backflip, guys. Nah, backflip. Nah. Kita langsung aja pilih yang backflip lagi, backflip. Aduh, jangan lompat kayaknya gede, guys. Oke. Beneran bisa dong, guys. Oh my god. Really kita bisa terbang. Oh my god. Coba-coba deh, kita coba lagi. Oke, kita coba. Terus kita arahin. Nah, ke atas, guys. Oh my god, kita beneran terbang. GG gak sih? 2 underscore start out, guys. Oke, jadi di videonya itu kita dikasih tahuin gimana cara hack berjalan, guys. Maksudnya ini gimana ya? Oke, langsung aja kita lihat videonya, guys. Oke, kita lihat gimana caranya. Oke, pertama spawn this motorcycle. Oh, kita harus spawn yang warna merah ini, guys. Oke, nah ini yang warna merah. Kita naikin, terus masuk ke salon tuh ya. Oke, masuk ke salon. Habis itu klik get hair wash, guys. Ini yang bagian ini, yang get hair washer. Kita pencet. Habis itu kita langsung aja remove motorcycle-nya. Klik yang bagian sini, kayak dihilangin gitu motornya. Habis itu wow. Wih, jalannya itu kayak bungkuk ke belakang gitu loh, guys. Oke, langsung aja kita coba kali ya, guys, ke tutorialnya. Let's go. Oke, guys, langsung aja di sini kita ke life hack selanjutnya, masih di Brookhaven ya, guys. Oke, jadi kita langsung aja pilih kendaraan ini, motor warna merah, guys. Oke, langsung aja klik. Oke, di sini ternyata nge-spawn-nya. Terus kalian langsung aja ke salon, guys. Oke, aduh, nabrak dong. Nah, oke, astagfirullah. Oke, kita rada pelan-pelan gitu ya kan, daripada nabrak. Oke, astagfirullah. Oke, bagus. Nah, terus habis itu kalian langsung aja get hair washer, guys. Langsung aja kita klik. Oke, di sini langsung aja kita X kendaraannya, guys. Apakah bakal berhasil? 1, 2, 3. Wow. Beneran bisa dong, guys. Astagfirullah, guys. Tolong ini.
ini kayak zombie. Ayo lo, ayo lo, bro, bro. Oke guys, jadi life hack yang terakhir itu dari akun TikTok R0BlocksGlitch guys. Oke, jadi di sini itu dia kasih tauin gimana cara life hack glitch ke atas ini. Kayak terbang ke atas gitu. Ini di game hide and seek di bagian the backyard guys. Oke, langsung aja kita lihat tutorialnya. Wah, kita cuman butuh ke rumah pohon aja, ke atas rumah pohon yang ada kayak tombol gitu. Kita butuh kayak temen gitu buat biar bisa naik. Wah, itu cuman kita cuman butuh lompat-lompat doang, GG. Oh my god. Wah gila dong guys. Wah, ini wajib kita coba banget kan guys. Oke, langsung aja kita coba kali ya guys. Let's go. Oke, nah kita harus pilih map yang ini ya guys. Oke, ini the backyard. Oke, kita langsung aja pilih ini. Oke, langsung aja kita coba ya guys ya. Oke, ayo naik. Ayo cepat. Nah, kita langsung aja ke atas sini guys. Untuk hacknya ini glitch ya guys. Oke. Langsung aja di sini kalian tuh lompat-lompat aja. Oke. Nah, ayo. Susah banget, tolong. Ite, please jangan kejar kita. Oke. Nice banget. Yes, akhirnya guys, kita bisa juga nyampe di atas. Nah. Oke guys, thanks for watching this video. Don't forget to like, comment, share, dan subscribe with the channel ini. Kena subscribe, itu gratis. Bye, see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Love you all.